بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدلله له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم Ama badu alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan semoga yang sakit Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat uh, sakitnya dan semoga kita selalu dalam keadaan kesehatan dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu luang kita bisa menjadikan waktu luang tersebut untuk menuntut ilmu Mendengarkan kajian ilmu yang mengangkat kebodohan pada diri kita dan bisa mengangkat kebodohan untuk orang lain. Yaitu dengan kita mengajarkan kepada orang lain terhadap ilmu yang kita miliki. Kita masih berada pada uh, bab yaitu tentang masalah at-taharah. Yaitu materi fikih masih berada dalam taharah yaitu uh, bersuci. Dan kita masuk kebab atau ke perkara tentang masalah air hukum-hukum air dalam bersuci kita kemarin sudah menjelaskan pentingnya at-tohar pentingnya bersuci bagaimana hukumnya tohara kemudian macam-macam e, tohara macam-macam tohara dan juga e, bagaimana kita e, membersihkan diri dari dari najis ya seperti najis seperti hadas afwan seperti hadas, bagaimana seperti hadas uh, asgor dan juga hadas kecil, hadas kecil, hadas uh, besar, bagaimana? Apakah dengan wudhu, apakah dengan mandi dan sebagainya? Kita sudah menjelaskan di pertemuan yang lalu. Kita masuk ke hukum air, yaitu uh, pertama ya kita mensucikan diri dari najis yang pertama adalah kita menggunakan air, ya menggunakan air yang suci karena kita menggunakan air adalah hukum asal pada pada toharah. hukum asal pada thaharah yaitu kita membersihkan diri dari najis yaitu dengan air yaitu dengan dengan air karena dengan air tersebut kita bisa terbebas dari hadas kecil dan juga hadas besar karena ketika kita ketika kita sholat tidak menggunakan uh, tidak bersuci maka jelas tidak tidak sah tidak diterima sholatnya seperti yang jelasan kemarin seperti hadis Nabi SAW Wasallam hadis Imam Muslim لا يقبل الله صلاة لا يقبل الله صلاة tahurin Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima tidak menerima sholat seorang hamba apabila dia sholat dalam keadaan tidak bersuci وتحصل هذه الطهارة باستعمال أحد المطهرين مطهرين yaitu tahara ini bisa tercapai menggunakan dua yaitu dengan, dengan menggunakan dua cara entah itu tahara menggunakan alma yaitu menggunakan air yaitu air yang suci atau at-turab alladhi yanubu anhu fi ba'dil ahwal atau debu yang mewakili air. Ingat, debu mewakili, bukan debu yang menjadi hukum asal. Hukum asal taharah yaitu menggunakan air. Ini harus diperhatikan. Hukum asal taharah menggunakan air. Apabila air tidak ada, atau dia tidak mampu menggunakan air, maka yang mewakili air, yang menggantikan posisi air adalah aturab, at yaitu debu dan dua-duanya harus dalam keadaan suci. Air tersebut juga suci, debunya juga harus suci. Berarti dua-duanya menjadi jadi suci. Baik. Kita menjelaskan tentang masalah air. Al-miyah yaitu air jamak dari ma ya. Al-miyah jamak dari al-ma yaitu air. Al-miyah Air memiliki dua macam. Ya, air memiliki dua macam. Walaupun sebagian para ulama di sana memperincikan air itu bermacam-macam. Ya, tapi di buku ini di fikhun nisa yaitu fikih wanita ini yaitu air terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah alma at-tahur. Air yang suci. Air yang suci seperti apa? Ya, harus ini harus paham. Berarti air ini jadi akhirnya apa? Seorang muslim tersebut sudah bisa menilai bisa mengatakan air ini suci, air ini najis. Air suci ini seperti apa? Wahwal baki ala asli hilqatihi, yaitu air yang e, tetap berada pada asalnya. Artinya asli, tidak tercampur oleh perkara lain, oleh benda-benda lain. Itu namanya al-ma'at tahur, atau bisa kita katakan dalam maul mutlak, air mutlak, air yang suci. Seperti kita baru ngambil dari dari sumur. Ini adalah ma'atohur air yang berada pada aslinya, tidak tercampur oleh perkara-perkara lain. Ya, berarti ma'atohur air yang suci adalah air yang bisa artinya pada zatnya dia suci dan juga bisa mensucikan yang lain. Itu namanya ma'atohur atau ma'al mutlak. Karena ada nanti beberapa air yang mana zatnya dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Nanti kita akan jelaskan sama <tuhur> Air mutlak atau air tohur itu Ma'u itu adalah Air yang muncul atau keluar dari bumi Yaitu seperti air sumur Berarti ya Seperti air air sumur Air sumber Itu yang keluar dari dari bumi Itu hukumnya adalah tohur Yaitu adalah suci Boleh kita pakai uduk, Boleh kita pakai minum boleh kita pakai mandi untuk bersuci. Au minas sama atau air yang turun dari langit yaitu air hujan. Yaitu air air hujan. Maka air hujan tersebut boleh kita pakai mandi, boleh kita pakai uduk Ya, selama air tersebut tidak tercampuri dengan hal-hal yang lain. Kalau seandainya tercampuri dengan hal-hal yang lain seperti campur oleh debu, <tuh> akhirnya berubah warnanya, berubah baunya maka ketika itu tidak boleh dipakai untuk berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yunazzilu alaikum minas ma'an liyutahhirakum bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala telah diturunkan kepada kalian atau menurunkan kepada kalian minas sama' dari langit. Ma'an air liyutahhirakum bihi untuk kalian jadikan apa? Untuk bersuci. Jadi air hujan ini adalah airnya adalah suci ya, tidak najis. Atau dia suci dan juga bisa pakai, bisa dipakai untuk berwudhu, bisa dipakai untuk mandi dan lain sebagainya. <tolosik> Wajdhuul miyahul anhar walbard wal abar. Ya, dan juga termasuk pada maksud al mutlak ini, contohnya juga miyahul anhar, yaitu air sungai. Ya, air sungai tapi Ustadz harus air sungainya yang memang benar-benar jernih, bukan air got, ya, bukan air got atau sungai yang ada di Jakarta, yang ada di kota-kota besar seperti Surabaya yang sudah tercemar oleh perkara lain. Nah itu beda lagi. Itu masih tanah putih. Maksudnya air sungai tersebut adalah air sungai yang mengalir tidak tercampuri, tercemari dengan benda-benda lain. Kok sudah tercampuri dengan kotoran, tercampuri dengan eh, uh, apa pembuangan dari kamar mandi, dari WC dan sebagainya menjadi apa? Ini tidak bisa kita pakai untuk berwudu. Itu adalah maul anhar, yaitu air air sungai. Ada hadis Nabi SAW bahwasanya uh, Nabi SAW pernah uh, melarang seseorang itu berlebih-lebihan berwudhu pada air air sungai. Ya walau kun tafinahrin jar. Ya bahwasanya walaupun dalam, walaupun kamu berada di sungai yang mengalir kamu tetap harus berwudhu dengan air secukupnya jangan sampai berlebih-lebihan. Itu menunjukkan adalah pertama adalah tidak boleh kita mubazir air. Ya, ketika kita menggunakan air untuk berwudhu maka jangan berlebih-lebihan. Entah itu menggunakan uh, entah itu menggunakan keran jangan mengeluarkan air dengan lebih-lebihan -lebih cukup secukupnya. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya boleh kita berwudhu di di sungai yaitu sungai yang bersih ya bukan sungai yang tercemari oleh perkara-perkara yang eh, kadang indah kadang nggak indah ya kadang mungkin nggak enak dilihat kemudian wasuluj yaitu air-air embun atau air es ya air yang sangat dingin air salju boleh nggak kita berwudhu kalau seandainya airnya mencair boleh tidak mengapa yang penting mau saja dengan kedinginan tersebut. Nanti mau tidak mengapa, tafadhol. Suci. Dipakai minum boleh tidak mengapa, yang penting tidak tidak mengandung hal-hal yang membuat mudarat. Wal abar dan juga air sumur. Air sumur dan juga ini harus yang bersih ya. Bukan air sumur atau sumur ya, air sumur atau air yang diambil dari sumur yang mana sumurnya adalah eh, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan bangkai dan sebagainya. Ketika itu jangan, jangan kita mengambil air kemudian kita berwudu di sana. Kalau sudah terseperti itu adalah apa? Artinya adalah tercampuri dengan perkara-perkara yang membatalkan air tersebut menjadi tohur, menjadi suci dan mensucikan. Ya, itu tidak boleh jelas, tidak boleh. Maka air atau air sumur yang mana sumurnya sudah eh, dipakai untuk membuang sampah dan sebagainya, maka ayat tersebut tidak bisa kita pergunakan untuk bersu, bersuci. Hatta wa bi tuli mukthihi bi mukhalatati tahirin la 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 yumkin la yumkin anhu. Ya atau air yang mungkin karena dia eh, apa namanya? air yang mengendap tapi jumlahnya banyak. Kemudian tercampur oleh perkara-perkara yang tohir, perkara-perkara yang yang juga suci, tetapi tidak berubah sifat-sifatnya, ya tidak berubah sifat-sifatnya maka ketika itu boleh dia menggunakan, dipergunakan untuk bersuci. Atau seandainya contoh air kolam, ya air kolam eh, suci dan karena dia tinggal mengendap di sana, dia apa kejatuhan daun, daun suci, kejatuhan eh, benda seperti buah dan sebagainya suci, maka ketika itu dia tetap suci selama tidak berubah sifat-sifatnya. Tidak berubah baunya, artinya bukan baunya sudah bau busuk. Kalau sudah bau busuk atau sudah nggak bisa, tidak boleh kita pakai untuk beruduk Atau berubah warnanya. Yang awalnya putih ketika kemasukan karena sudah lama dia air tersebut di situ, masukkan daun, masukkan ini, masukkan akhirnya jadi keruh. Maka tidak boleh. Atau rasanya kalau mau dirasa mungkin menjadi baunya enggak katanya rasanya sudah beda, dari air pada asa, pada aslinya maka ketika itu tidak boleh kita pergunakan untuk ber, bersuci. Berikut beberapa fasilitas yang ada di Al Wildan International Islamic School, satu Gading Serpong. Gedung Bidar atau Madinah. Gedung ini memiliki empat lantai. Gedung ini diperuntukkan untuk unit SMP, SMA full day dan boarding. Seluruh ruangan kelas dilengkapi dengan papan mading kelas, AC, smart TV, serta meja dan bangku yang sangat representatif. Ruang lab komputer dan lab bahasa yang membuat siswa semangat menguasai teknologi dan bahasa asing. Al-Wildan mengutamakan Al-Quran dalam segala aspek dan Alhamdulillah banyak siswa Al-Wildan yang telah hafiz Al-Quran. Saat ini Al-Wildan memiliki empat cabang yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bekasi, yang muridnya sebanyak 5.000 siswa, dan insya Allah di tahun 2022 nanti akan dibuka 12 cabang di beberapa kota besar di Indonesia. Semoga Allah memudahkan anak-anak kita dalam menghafal Al-Quranul Al Karim. Amin. Ya Rabbal Alamin. bihar yang berikutnya adalah air air suci adalah maul miyahul bihar maul bahr yaitu air laut air laut yang asin itu itu boleh kita pakai untuk berbudu boleh kita pakai untuk ber, untuk mandi tidak najis kalau seandainya uh, lagi ke pantai pengen lagi ke pantai kita ini rekreasi tamasya kemudian masuk waktu sholat kamar mandi gak ada atau ada kamar mandi tapi enggak ada airnya yang ada air laut. Mau, kemudian kita mau tayamum, nggak boleh. Kita tetap menggunakan air laut untuk berwu, berwudu. Karena air laut adalah ma'ul mutla, ma'ul tahur, yaitu air yang bisa mensucikan. Maka berwudu dengan menggunakan air uh, air laut adalah hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh tidak tidak najis. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahr. Karena Nabi SAW pernah ditanya tentang air laut. Apa kata Nabi SAW? Huwa tohuru ma'uhu al Kata Nabi SAW, air laut adalah airnya suci. Ya, air laut adalah airnya suci. Al-hillu Dan bangkainya juga halal. Artinya bangkai ikan ya. Bangkai ikan yang ada di, yang ada di laut. Adalah halal. Kalau hewan yang ada di darat, tentu tidak halal ketika uh, hewan tersebut uh, mati dalam keadaan bukan karena disembelih, maka haram hukumnya. Dia mati, seandainya ada kambing mati, Buka, matinya bukan karena disembelih, mati karena sakit, kemudian mati, maka haram hukumnya kita makan daging tersebut, atau kalau seandainya ada ayam, ayam mati tanpa disembelih, maka haram hukumnya kita makan bangkainya. Ataupun yang lainnya bebek dan seterusnya, sapi dan seterusnya. Tetapi untuk ikan di lautan maka halal. Tidak perlu disembelih, tidak perlu dipotong eh, apa namanya kepalanya enggak. Kita ketika kita ngelihat nelayan bagaimana nelayan tersebut mengambil ikan tanpa dengan apa? Tanpa dengan eh, memotong lehernya dan sebagainya mati. Langsung dimakan tidak mengapa, artinya langsung dimasak dan sebagainya. Halal. Ya, semua yang ada di lautan itu hewannya atau binatangnya adalah halal. Semua yang ada di yang ada di laut kecuali kapal laut ya, kapal laut gak bisa kita makan. Ya. Tapi hewan yang ada di sana halal hukumnya. Halal hukumnya. Lah Ustaz, di sana kan ada anjing laut. Di sana ada anjing lah, anjing laut. Yang meng, yang memberikan nama anjing laut itu siapa? Pernah waktu saat imam Malik rahimahullah ditanya tentang masalah uh, anjing laut, kalbul bahar anjing laut. Pernah ditanya, "Imam, bagaimana hukumnya kita memakan daging anjing laut?" Atau, semisal dengan itu mungkin ada nama babi laut, atau apa, dan sebagainya. Apa kata imam Malik rahimahullah? "Kamu menamainya anjing, tapi saya menamainya adalah sebagai ikan." Maksudnya adalah bahwasanya binatang atau ikan binatang tersebut adalah halal hukumnya. Halal hukumnya. Jadi boleh dimakan, boleh dimakan. Tapi walaupun ada juga sebagian ulama mengatakan karena mengikut namanya. Nama yang dari e, daratan seandainya namanya haram seperti anjing haram dimakan, berarti namanya yang sama di di laut anjing laut juga haram. Tapi yang rajih yang benar wallahu taala wa alam adalah semua binatang yang ada di lautan hukumnya halal kecuali binatang yang beracun ya yang beracun itu karena racunnya dia haram karena racunnya bukan karena dia tinggal di laut tapi karena racunnya ada beberapa binatang seperti ular yang ada di lautan yang mana memiliki racun ketika orang makan binatang tersebut atau ikan tersebut menjadi apa berbahaya dalam kepada apa kepada tubuhnya akan menyebabkan dia mati dan sebagainya maka ketika itu haram dia makan itu kembali ke awal bahwasanya air laut hukumnya suci dan boleh kita pakai untuk berwudu wahadal ma at-tahur huwa at-tahir fi nafsihi al-mutahhar li ghairihi huwa alladhi yarfa'u al-hadath wa yuzilu najas Maksud air tohur adalah dia tahir suci pada dirinya sendiri, zatnya memang suci. Aslinya suci. Huwat wal dan juga bisa mensucikan yang lain, bisa dipakai untuk berwudu, bisa dipakai untuk mandi, bisa dipakai untuk mencuci baju. Alladhi yarfa'ul yang mana bisa mengangkat hadas dan juga bisa menghilangkan najis. Itu pertama. Kemudian yang berikutnya dari uh, permasalahan air tahur uh, tohur atau air mutlak ini adalah wa idza khalatal ma' خلط الماء الطهور شيء شيء وإذا خلط الماء الطهور شيء من الطاهرات فيغير شيئا من أوصافه وهو باق على طهوريته ما دام داخلا في مسمى ما. apabila ada air tahur yang memang aslinya dia suci tapi dia tercampuri oleh benda suci lainnya. Ya, oleh benda suci lainnya. Maka ketika itu air tersebut tetap dalam keadaan su suci. Ya, tetap dalam keadaan suci seperti tadi. Air kolam tercampur oleh dedaunan, kemudian ranting pohon, buahnya dan sebagainya tercampur oleh benda suci. Ya. Dan juga ter terjadi apa? Terjadi perubahan di air tersebut karena benda eh, apa namanya dengan benda yang yang suci tadi maka tetap dia dalam keadaan suci. Ya, mungkin air seperti air yang ada di bak ya, ada di bak. Kemudian air yang ada di bak tersebut terjatuhan ter, ter, eh apa ya, sabun sedikit lah. Sabun hukumnya apa? Suci-suci. Terjatuh suci. sabun sebentar saja. Mungkin tiga detik, lima detik. Kemudian berubah warnanya yang awalnya airnya itu bening akhirnya agak redup dikit. Berubah kan sifatnya, berubah. Bagaimana hukumnya? Tetap dia dalam keadaan suci. Ya, tetap dia dalam keadaan suci dan boleh kita pakai untuk ber bersuci. Hadisnya adalah fafi hadis Ummu Hanits. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igtasala huwa wa maimuna min ina'in wahid fi qasatin fiha asrul ajin ya karena nabi SAW pernah mandi dan bayi munah di bejana yang satu ya menggunakan bejana yang satu yang mana di bejana tersebut terdapat apa ada bekas ajin yaitu bekas uh, tepung ya bekas tepung mungkin habis masak roti dan sebagainya ada bekasnya di bejana tersebut Otomatis kalau bekas nanti tercampur dengan air kan. Tahu dengan air bisa bisa jadi berubah sifatnya, warnanya. Tetapi Nabi SAW memakai untuk mandi. Mandi dengan air tersebut. Itu menunjukkan bahwasanya apabila ada air yang tercampuri dengan perkara yang suci, maka air tersebut tetap dalam keadaan suci. Hadis ini adalah Imam uh, di Imam Nasa'i Ibnu Majah dan hadisnya sahih. Wa amma idza khalatahu tahirun. فأخرجه عن مسمى الماء فلا يجوز حين إذ الطهر به كإضافة الشاي مثلا إلى الماء فإنه ينقل إلى مسمى الشاي وليس الماء فلم يجوز تطهر به tapi kalau seandainya air tersebut tercampur oleh benda benda suci, tetapi benda suci tersebut bisa merubah sifat air dari awalnya adalah air yang mutlak menjadi nama lain. Contoh, air berada dalam gelas atau berada dalam bejana. Ya, air awalnya adalah suci. Tapi apa dicampur oleh teh atau dicampur oleh kopi. Kopi atau teh itu benda suci apa kan najis? Suci. Tetapi ketika dia masuk kepada air tersebut, maka sifat air tersebut bukan air mutlak lagi. Menjadi apa? Air kopi dan juga menjadi air teh atau menjadi teh dan kopi. Pada akhirnya apa? pada waktu itu tidak boleh air tersebut dipakai untuk berwudu atau untuk bersuci dari dari hadas. Atau air susu atau air eh, apa namanya sirup ya asir, sirup. Nata, tidak boleh dipakai untuk apa? Untuk berwudu. Air Pepsi lah atau apalah itu, tidak boleh dipakai untuk berwudu. Karena apa? Sifat asal dari air mutlaknya sudah habis, sudah hilang. Menjadi ya minuman tadi. Ya. Jadi kalau seandainya ada uh, syai atau ada teh satu galon maka tidak boleh kita dipakai untuk berwudu. Karena teh khusus ya sudah minum. Atau kopi. Ya, air kopi tidak bisa uh, dipakai untuk bersuci, tapi zatnya dia suci karena memang pada asalnya dia suci. Maka boleh diminum, kalau seandainya tidak boleh maka haram hukumnya diminum. Kalau seandainya airnya najis seperti al khamr Air khamar pada zatnya adalah najis maka tidak boleh haram kita uh, kita minum. Dan juga ilahnya karena mungkin uh, eh, karena apa? Karena memabukkan. Itu ya. Itu harus diingat. Wa <tuhar> kadzalika la yajuz tahur bima i'tasara min at-tahirat kama al-ward. Li'annahu la yusamma ma'an hayyun. Ya, sama seperti air uh, apa namanya? Asir yaitu sirup ya. Air sirup atau air yang dijus dicampur dijadikan satu air sama buah-buahan di jus jadi satu maka ketika itu dia tidak boleh dipakai untuk untuk bersuci itu macam atau bagian pertama dari macam air yaitu atau ma' at atau ma'ul mutlak Kemudian yang kedua adalah ma'un najas yaitu air yang najis Bagaimana air yang najis itu adalah wa huwal ladhi najasatun wa fi yaitu air ya air yang suci dicampuri oleh perkara najis ya dicampuri oleh perkara najis dan dan perkara najis tersebut bisa mempengaruhi sifat-sifat air itu namanya air najis apabila ada air tercampur oleh perkara najis kalau airnya sedikit satu gelas tercampur najis sudah najis nggak bisa dipakai atau airnya banyak tercampuri oleh najis, namun najis, kemudian najis tersebut bisa merubah sifat-sifat air, warnanya, baunya dan rasanya, maka ketika itu air tersebut walaupun banyak tidak boleh kita pergunakan untuk bersuci. Ini harus diperhatikan, ya, harus diperhatikan masalah najis dan suci ini, karena banyak kaum muslimin lalai terhadap ini lalai bahkan mungkin tidak tidak e, tidak memperhatikan masalah najis ini padahal ini berat ya ikhwah berat sekali itu taruhannya adalah diterima atau ditolaknya adalah apa adalah sholat kita adalah perkara najis kalau kita tidak perhatikan masalah ini adalah e, sangat rugi nabi SAW sudah mengancam wa nar ya hati-hati terhadap masalah e, bersuci karena ancamannya adalah solat kita atau ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu adalah tentang eh, air najis tersebut. Adalah apabila ada air tercampuri oleh najis, kemudian air tersebut berubah sifatnya. Saya kasih contoh: air ada di kolam, banyak banyak ya lebih dari dua kullah karena air ketika dia dua kullah ya ini dua kullah itu sekitar ada 600 liter ya ini dan juga masyhur atau sangat terkenal di kalangan madhab syafi'i air dua kullah karena batas minimal air tersebut dicampuri oleh najis tidak dikatakan najis yaitu ketika air tersebut adalah mencapai dua kullah atau lebih sekitar 600 bahkan 700 liter air. Apabila air itu tercampur oleh najis, tercampur oleh air kencing seandainya. Ketika tercampuri tetapi air tersebut tidak berubah sifatnya, sifatnya adalah apa? warnanya, kemudian baunya dan rasanya. Apabila tidak berubah, maka air tersebut tetap dalam keadaan suci. Itu, itu harus diingat. Yaitu air yang banyak tadi. Air air yang dikatakan banyak adalah air yang lebih atau dua kolah atau lebih. 600 liter atau lebih dari itu. Ya. Apabila terkena najis kemudian tidak berubah sifat-sifatnya maka ketika itu tetap suci. Tetapi air dua kolah ataupun lebih apabila tercampuri najis dan Najis tersebut merubah sifat air tersebut. Merubah warnanya. Atau berubah baunya. Atau juga berubah rasanya. Maka air tersebut najis. Tidak boleh kita pakai. Bisa difahami sampai sini insya Allah. Itu jelas. Air dua kullah. Tetapi air yang kurang dari dua kullah. Air yang kurang dari itu. Kurang dari 600 liter ataupun uh, seterusnya. Tercampuri oleh najis. Sedikit atau banyak kemudian najis tersebut merubah sifat air ataukah tidak air tersebut tetap dalam keadaan najis menjadi najis afwan air tersebut menjadi najis adanya ada ember ada ember satu di kamar mandi ada ember kita sudah pasti yakin air ember tersebut tidak sampai dua kulah kemudian kita kencing dan air kencingnya itu kecipratan kepada ember tersebut masuk ke situ maka, apa air yang ada di ember tersebut menjadi najis? Harus kita buang, nggak boleh kita pakai untuk bersuci, karena apa? Air tersebut sudah sedikit tercampur dengan najis. Loh ustaz, tapi nggak berubah warnanya, loh. Iya, memang tidak berubah warnanya, tapi airnya sedikit, bukan airnya banyak. Tapi, kalau seandainya airnya banyak, satu kolam atau satu bak mandi yang banyak ternak air kencing, maka tidak menjadi najis karena airnya banyak. Tapi kalau airnya sedikit, maka tidak, tidak boleh dan hukumnya adalah adalah najis. Itu adalah perkara eh, perkara perkara najis ya harus diperhatikan, harus diperhatikan tentang perkara najis dan juga ada sebagian eh, madhab yaitu maul musta'mal air yang bekas dipakai oleh orang yang berwudhu yang kurang dari dua pula itu juga tidak tidak boleh kita pakai untuk bersuci. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang an najasat yaitu najis-najis dan bagaimana kita uh, uh, apa namanya mensucikan dari dari najis tersebut dan bagaimana hukum-hukumnya dari bermacam-macam najis yang kita akan bahas uh, di pertemuan berikutnya. Baik apabila ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan di uh, nomor yang tersedia atau bisa menanyakan langsung ke ke panitia. Insya Allah akan langsung dijawab atau mungkin di pertemuan berikutnya ada sesi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dari pendengar sekalian. Barakallahu fikum. Syukran wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. billahi <tuh> rajim. بسم الله الرحمن الرحيم واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا